doang, Pak. Nice. Itu namanya nanti kampung naon, Pak? Cisupan. Cisupan. Desa mana, Pak? Caringin. Desa mana Caringin? Iya. Oh, masyaallah. Rausun pisan, Pak. Kecamatan Gerbitung. Kecamatan Gerbitung. Kami itu mah desa Cirengas. Oh, itu mah. Jadi batasnya mana, Pak? Batasannya itu jalan kereta. Oh, jalan kereta. Jadi teman-teman kata si Bapak itu, Jangan teka sembat cerita itu. Oh, itu yang barangnya banyak. Iya. Desa nama itu. Oh, jadi teman-teman. Jadi perbatasan wilayah antar desa ini adalah jembatan kereta, teman-teman. Dari jalan kereta ke sana itu udah desa Cirengas. Ibu tuh sabar alami di dia, Bu. Oh, Ibu melahir di dianya, Bu. Melahir mau ke Jakarta kayaknya 16 tahun. Mohon. Wih, dia kali ada berapa kali ibu sabar sih? Tilu, pemegat hiji, istri dua, di mana nih bu? Oh ya di desa kat. Oh. Cisarua. Oh Bogor. Oh no bungsu di Cisarua. Mohon. Jantan upa mungkin lebaran ngempalnya. Dah selengnya suka dia. Kulan? Seleng oke. Oh. Semur si sepan ya mah upa mi hari-hari biasa mah kada sepi soalnya malu marah gitu. Oh gitu. Oh. Mohon. Dia manggu Pak tengah gua kan jalan Pak. Oke nah. Iya. Ada gelutnya di mana? Tapi tos buah anda cuman ya? Atas. Atasnya? Oke mah. Atas buah anda juga nama. Wah. Kajian semua mati. Wangari nya. Baru dah. Wangari banyak. Wangari buka di. Aduh. Baru dah. Dan di atas juga ada kelapa tuh teman-teman. Ya kelapa nu apa pak? Jangan buka. Buat buka nih teman-teman, masya Allah. Oh, nu mancing. Emang. Ngajuk juga dia yang berempunya. Kata si ibu, ini teman-teman biasanya di jembatan ini banyak yang mancing teman-teman. Emang sih ini cocok buat spot buat memancing ini. Keren lah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah teman-teman suasana keindahan yang ada di kampung Cisupan. Abangnya di Cieengang Pak, hanya melingih mah? Cieengang ya. Tadi so tadinya ke Jampang Simpang, so ke Jampang Simpang kan? Oh kadinya, ya. Mar ada caketnya kadinya. Atas margin mana ada kau? Nya, oh nyo pak, riskan kadinya mah. Tuantun. Mending kene kadio ya kan nyalin nung rada. Tuantun jangan. Bapak ngiringnya banyak ya? Ngiring medio-medio pak. Aduh masya Allah. Iya naon pas umur pak? Ika penggeran naon pas sawahnya? Ah dan inilah teman-teman ya di belakangnya rumah si ibu pemandangannya sawah teman-teman ya. Sana tuh. Ih keren ya Allah. Masya Allah tabarakallah. Sawah yang sangat luas teman-teman ke sana dan di sana tuh ada dua gunung teman-teman, cuma saya nggak tahu tuh itu gunung apa, tapi yang masih keren lah, mantap.
Pak ari ya sok cahtra pak kantos kah dia pak sering kadinya jarang gitu paling di hayam etan pas oh nyonya emang itu kaditu ana mah teh telepon aja pas seka aja kayak tak kayak tuh ngomong teh oh dan kereta apa itu nya Allah terus tanyakan yang ngomong di kadinya nah jadi teman-teman kata si Baba kalau lagi musim banjir ini naik ke atas pak ya naik ke atas teman-teman gitu jadi debit airnya meluap sangat tinggi naik ke sini teman-teman ke atas nih kata si Baba sampai sini nih meluapnya teman-teman ya aduh tapi untungnya masuk kalabat banyak hari kemarin ama sering seringnya sering dan ya risikonya banyak resiko lah teman-teman ya kalau rumah ada di pinggir sungai seperti ini apalagi sungainya sungai cukup lumayan besar ini teman-teman nanti akan pernah logika sami di mana sekolah nak? Oh, lumayan jauh.